kamu ini udah mulai bandel ya. Jangan terlalu sering makan makanan instan. Dah, Bulan masakin aja mau ya. Ikan crispy, gado-gado, kue bata, burger, es krim pisang, bolu kukus, ayam rica-rica, bakso tahu. Boleh juga tuh. Dadar gulung siap. Super lezat, super. Wah, mesti ambil telur dulu. Jangan ketahuan bunda, soalnya ini kan waktunya. Waktunya ngaji, Bulan. Sadaqallahul Azim. Ntar dulu. Diberesin dulu dong. Jangan suka terburu-buru gitu. Ya ampun, cepet amat ganti bajunya. Emang mau ngapain sih? Hah? Bulan. Kita di sini dulu ya, Meong. Wah, itu satpamnya masih pada jaga. Sabar dulu ya. Kalau mereka lengah, baru kita masuk. Tunggu dulu. Itu kenapa ada kucing jelek masuk duluan ya, Meong? Loh kok? Wah, Meong! Bisa gagal deh buat dapetin telurnya. Gini nih, telur di rumah sudah pada habis. Boleh dong ya, kita dibagi. Lain kali kalau loh, Meong, mau ngapain? Wah, keren, dapat telurnya. Lagi ngapain? Istirahat dulu yuk. Aku lagi nunggu kuku kruyuk ngasih telur, bunda. Nih, Meong gak sabaran nih. Tapi menunggu saja kan tidak cukup, nak. Hah? Iya, sabar itu mesti dibarengi dengan ikhtiar. Persis sama dengan si kuku kruyuk. Mereka berdua kan selalu bersama dan tidak bisa dipisahkan. Jadi, sabar dan ikhtiar itu ibarat si ayam kembar. Kalau Bulan cuma menunggu saja, ya nanti telur-telurnya keburu menetas deh tuh. Sebaliknya, kalau usahanya tidak dibarengi dengan kesabaran, jadinya nanti babak belur deh kayak si Meong. Insya Allah, kalau Bulan bersabar dan diiringi dengan usaha yang baik, maka akan memberikan hasil yang baik pula. Gimana kalau Bulan bikin masakan buat kuku kruyuk? Benar juga, bunda. Jagung kering mestinya cukup kan ya? Cuma jagung kering? Wah, gak seru, bunda. Iya deh, gimana Bulan aja? Akhirnya, ini dia. Super lezat, super sedap. Si Bulan koki super. Bismillah. Wah, jadi juga akhirnya. Namanya apa nih sayang? Jagung kuku kruyuk spesial. Bunda juga pengen coba nih. Boleh dong. Eits, sabar dong bunda.
ini kan buat kuku kruyuk. Yang ini baru buat bunda. Makasih ya. Assalamualaikum, mamamu. Ih, dasar Meong. Naruh apa saja sembarangan. Kok udah ada isinya? Duh, baik amat ya si kuku kruyuk. Assalamualaikum. Bulan mau kasih oleh-oleh nih. Shh. Aku bawa ini nih buat kalian. Mau enggak? Silakan makan. Kalian lihat Meong enggak? Mamamu tahu kali ya? Mamamu. Mamamu lihat si Meong enggak? Beneran mamamu gak lihat si Meong? Tadi sempet barengan sih sama aku. Pas aku sama bunda pulang ke rumah. Habis itu gak lihat lagi deh. Ma! Hei tunggu! Meong! Gak usah ngebut! Sabar! Ih, hati-hati Meong! Sabaran sih. Buluku ada lima, rupa-rupa rasanya. Ku masak buat Vina agar tak banyak bicara. Senangnya. Bulan mau kemana? Kok bawa bekal segala? Mau main ke rumah Vina, bunda. Vina kan suaranya cempreng, makanya Bulan bawain bekal agar Vina sibuk makan dan tidak cerewet. Bulan ada-ada saja. Assalamualaikum, bunda. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Baik, bunda. La 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 la. Wah, kalau kita nggak bawa makanan, bisa-bisa kuping kita merah deh dengar suara si Vina. As indahnya. Bunga-bunga di taman, warna-warni pelangi, menghiasi duniaku. Wah, hai Vina. Hah? Hai Bulan. Suara kamu merdu amat ya. Aku baru tahu kamu pintar nyanyi. Iya, makasih. Aku tadi latihan untuk ikutan kontes menyanyi. Hah? Kontes apa Vina? Ah, Bulan belum tahu ya? Belum. Ini kita nyanyi sebuah lagu dan direkam di video. Setelah itu, kita kirim dan tunggu siapa pemenangnya. Oh. Wah, aku ikutan juga dong, Vina. Aku juga bisa nyanyi kok. Boleh, Bulan. Sini aku bantu yuk. Nah, kita mulai ya. Iya. Indahnya bunga-bunga di taman. Tunggu Bulan, nyanyinya harus dengan benar ya. Badannya yang tegak, terus relax. Nyanyinya jangan kaku, mulutnya lebih dibuka biar suaranya gak ngumpet. Coba bayangin ada bola pingpong di mulut kamu. Kamu lepasnya dari diafragma ya, jangan dikeluarin. Jangan keluarin suara dari leher. Nanti jangan pincin dari keras. Kamu kan maunya pindah mau nyanyi. Indahnya bunga-bunga di taman. Nah, gitu kan Vina? Bulan cobain di rumah aja deh Vina, mungkin lebih enak nyanyinya. Iya deh Bulan, sampai nanti ya. Kamu yang main musiknya ya Meong, kita coba ikutin cara Vina tadi ya. Indahnya bunga-bunga di taman. Nah, gimana Meong? Hah? Wah? Mungkin kita harusnya nyanyi di luar, Meong. Udaranya kan lebih segar. Siapa tahu suaranya jadi lebih bagus. Yuk, kita ke kebun. Assalamualaikum, teman-teman. Bulan mau ikutan kontes nih. Dengerin nyanyianku ya. Tegak, rileks, atur napas. Indahnya bunga-bunga di taman. Hah?
banget sih. Gagal deh ikut kontes. Eh, Bulan? Tadi Bunda dengar ada teriakan. Ada apa? Ya, itu bukan teriakan, Bunda. Bulan tadi sedang nyanyi. Maaf, Bulan. Bunda salah dengar ya. Loh, biasanya Bulan pinter nyanyinya. Bulan gak bisa nyanyi sebagus Vina, Bunda. Jadi gak bisa ikutan kontes. Eh, loh, kenapa? Anak Bunda gak boleh dong sampai berkecil hati. Bulan ingat gak waktu kita kemarin belajar ngaji? Bahwa dengan percaya diri, itu artinya kita menghargai diri sendiri dan mensyukuri nikmat Allah. Jadi, bukan berarti tidak bisa bernyanyi. Hanya saja Bulan harus lebih percaya diri. Oh, seperti Vina ya, Bunda? Iya, saat Vina bernyanyi dan bermain musik, hatinya menjadi bahagia. Karena itu, Vina jadi lebih percaya diri dan pantang menyerah. Oh. Nah, sekarang apa yang biasanya membuat Bulan senang? Masak, Bunda. Eh, tapi kan kontesnya nyanyi, Bunda. Nah, itu dia. Justru ide yang bagus tuh. Yuk, kita coba lagi nyanyinya. Eh, kok pakai itu sih, Bunda? Itu kan... Oh, Bulan tahu. Seru juga. Super lezat, super sedap. Si Bulan Koki Super. Video buat kontesnya. Hah? Tuh kan, kalau Bulan percaya diri, nyanyinya juga bisa hebat. Alhamdulillah. Bulan, ini hasil kontesnya sudah ada nih. Bulan terpilih sebagai pemenang favorit. Hah? Favorit, Bunda? Iya, meskipun tidak terpilih sebagai juara, nyanyian Bulan yang paling banyak disukai. Oh... Wah, seru, Bunda. Eh, tapi Bulan sedang latihan buat lomba yang lain nih. Ada lomba bulu tangkis. Bulan mainnya mau pakai alat-alat masak. Yuk, siapa yang mau latihan sama Bulan? Alhamdulillah, sudah cantik semuanya. Harum sekali baunya. Wah, Bulan baik banget sudah bikinin kue. Bulan, makasih ya. Eh, kok ada lagi? Ya ampun, kok banyak banget ya? Hah? Masya Allah. Bulan, ini kenapa bikinnya banyak banget? Iya nih, Bunda. Tadinya cuma mau bikin sepotong kue buat Bunda. Tapi lihat resep lain, kayaknya enak-enak juga. Jadi Bulan bikin semua deh. Iya, tapi siapa yang bisa ngabisin makanan sebanyak ini? Masih ada Meong, Bunda. Dia kan doyan makan. Atau kan masih ada Mamamo dan Kuku Kruyuk.
Mereka pasti mau ngabisin masakan Bulan. Hah? Wah. Pokoknya Bunda gak usah khawatir deh. Kan masih bisa disimpan di kulkas juga. Hah? Masya Allah. Jadi kita mesti apain semua masakan ini ya, Bunda? Kalau sebanyak ini sih, kayaknya kita sudah bisa bikin toko kue. Bunda coba deh tawarkan masakan Bulan ke tetangga. Ya, ya. Lumayan kan untuk mengganti bahan-bahan yang sudah terpakai. Pertama, kita fotokokinya dulu. Nah, berikutnya kita foto deh semua makanannya. Bulan bantuin Bunda ya. Hore, seru nih. Kita foto di meja Bulan saja ya. Baik Bunda, kita rapiin meong. Nah, kita mulai. Wah. Ya, yang berikutnya. Lagi. Wah, banyak juga ya. Wah, gambarnya bagus. Nah, ini yang terakhir. Kita kasih nama apa ya? Ah, onde-onde ala Bulan. Nah, sambil nunggu, kita siapkan kotaknya dulu yuk. Kasih stiker ya Bunda, biar kayak toko beneran. Aduh, jangan dirusakin dong Meong. Udah capek-capek bikin, nanti mubazir deh. Alhamdulillah, Tante Dita mau nih yang brownies dan donat. Biar Bulan dan Meong yang antar deh Bunda. Hati-hati ya nak. Insya Allah Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kokinya sendiri nih yang antar. Ini kuenya ya, Tante. Wah, makasih ya, Bulan. Jangan sampai mau bazir ya, Tante. Insya Allah, Bulan. Kayaknya sih langsung habis nih. Soalnya kelihatannya enak. Bulan, Tante Dida dan Tante Mita juga mau nih. Baik, Bunda. Masya Allah. Aduh, hati-hati deh, Bulan. Kasian tuh tadi tikusnya masuk ke got. Bunda cari apa? Mamanya Vina, pesan bolu bunga. Bunda pikir masih ada. Yah, kasihan deh Vina. Bolunya batal. Gak apa-apa Bunda, biar Bulan bikin lagi aja. Bener nih, Bulan mau bikinin lagi. Iya Bunda, kali ini resepnya gak pakai mubazir. Super lezat, super sedap. Si Bulan Koki Super. Perlunya tuh kok. Ya, cihuy. Ya, cukup. Ya, pas. Wah, jadinya pasti. Besar amat ya. Hayo Bulan, bahannya kebanyakan lagi ya. Jangan khawatir Bunda, insya Allah gak mau bazir. Meong, siapin kotaknya ya. Yeay, bolu bunga. Kok ada dua? Buat siapa aja? Ada deh Bunda, Bulan langsung antar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bulan. Ini pesenan bolunya ya. Wah, makasih ya Bulan. Mudah-mudahan suka. Dihabisin ya, biar gak mau bazir. Ah, iya deh Bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, ini juga cukup kok buat ayah dan ibu Vina kalau mau. Oke, baik Bulan. Oh iya Vina, kalau gak habis jangan dibuang ya. Taruh kulkas aja. Oke Bulan.
Itu bisa tahan beberapa hari kok. Vina gak usah khawatir. Iya. Bolunya udah habis belum, Vina? Benar ya, pokoknya sampai habis. Jangan sampai mubazir. Nah, gitu. Benar ya, jangan sampai ada yang nyisa. Mubazir itu tidak baik. Hai, Vina. Iya, Bulan. Gak akan mubazir, kok. Selamat datang, Meong. Kamu mau pesan apa? Meong, mau, mau. Oh, donat. Boleh. Tunggu sebentar ya. Selamat menikmati. Donatnya super jumbo. Meong, kayaknya lebih seru kalau main kafe beneran ya. Kita bikin aja kios makan seperti ini di kebun. Terus kita ajak mamamu dan kuku kruyuk untuk ikutan main. Nah, di situ tuh tempatnya cocok. Tapi kita gambar dulu ya, bentuk kafenya mau kayak apa. Nanti kita taruh meja, taruh bangku, sama papa nama. Wih, seru nih. Nah, yuk kita bikin, Meong. Nah, tinggal papa namanya tuh. Kita cari kertas warnanya dulu yuk. Abis itu, nanti kita gunting-gunting dan tempel. Nanti kita namain apa ya, Meong? Ah, Cafe Bulan. Assalamualaikum, Bulan. Waalaikumsalam, Vina. Kalian mau kemana? Itu, Bulan. Ada tempat bermain baru di dekat masjid. Kita main di sana yuk. Wah, boleh. Memang ada mainan apa aja di sana? Banyak, Bulan. Ada perosotan, jungkat-jungkit. Nah, itu dia. Hore! Wah, seru. Aku taruh sepeda dulu ya. Cihuy! Yeay! Cobain perosotan dulu, Gak bisa, Bulan. Bagian sini sudah punya aku. Kok? Sama, Bulan. Maaf ya, bagian sini sudah aku punya. Yah, kok gitu? Yah, abis aku main yang mana? Kamu ke bagian yang masih kosong, Bulan. Tuh, di situ tuh. Yah, cuma bangku. Nggak seru dong. Wah, masa mainnya cuma duduk doang? Pulang aja deh, Meong. Kita lanjutin bikin kafenya. Ih, sebel. Main apaan tuh? Masa mainnya sendiri-sendiri? Bulan, hati-hati ya. Pakai guntingnya jangan sambil marah-marah gitu. Ada apa sih? Itu, Bunda. Teman-teman Bulan mainnya sendiri-sendiri. Itu kan gak baik ya, Bunda, ya? Oh, iya sih. Di agama juga disarankan. Agar hendaknya para umat membiasakan hidup dalam kebersamaan. Contohnya nih, ibadah yang dilakukan secara sendirian, pahalanya lebih kecil daripada yang dilakukan secara berjamaah. Misalnya ibadah apa, hayo? Misalnya sholat ya, Bunda. Betul, sayang. Tapi Bulan sebetulnya masih mau main di taman yang baru itu, Bunda. Nah, Bunda ada ide nih. Gini, Bulan. Lalu, Betul juga, Bunda. Super lezat, super sedap. Hiburan kokis super. Nah, masakannya sudah jadi nih, Meong. Papa Nana keren juga ya. Nyam.
udah deh, Bulan main masak-masakan di sini ya. Wah, masakannya wangi sekali, Bulan. Iya, jadi lapar nih. Boleh cobain dong, Bulan. Oh, wah, nggak bisa. Ini kan tempat bermain aku. Cuma Meong yang bisa ikutan main. Meong, ini pesanannya udah jadi ya. Mie donat. Silahkan menikmati. Gimana rasanya, Meong? Enak ya? Kayaknya enak sekali ya. Iya, jadi banget. Ya udah deh, Bulan. Kalau gitu, kita main sama-sama aja deh ya. Tempat bermainnya boleh deh. Kita pakai bersama. Nah, gitu dong. Mainnya jangan sendiri-sendiri. Kayak gini nih. Kalau sendirian kan nggak asik. Kalau rame-rame dan banyakan, baru seru. Apalagi kalau ditambah sama yang lain-lain. Makin seru deh sedapnya. Iya, ya. Iya juga. Iya, betul. Iya deh, Bulan. Mulai sekarang, kita mainnya sama-sama deh ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum main, kalian nikmatin dulu nih masakan dari Kafe Bulan. Nah, sekarang giliran Bulannya makan dulu ya. Hei, kata Bulan kan kebersamaan itu baik. Kita bantu sama-sama habiskan makanan Bulan ya. Gak gitu dong, maksudnya bukan gitu. Ini kan bagi aku. Jangan cuma rajin makan aja. Biar seru, kita balapan ya. Yang sampai duluan di gapura, itu yang menang. Aku pasti menang. Ih, curang. Pakai pura-pura capek segala. Wah, dasar Meong. Pantes larinya jadi kencang. Udah deh, gak usah jajan. Nanti Bulan bikinin di rumah aja. Yuk, Meong, kita pulang. Ih, kamu kalau udah ada maunya, beli sedikit aja ya. Bang, mau beli, Bang. Ih, jorok amat sih. Oh, iya, Neng. Mau beli gorengannya, Neng? Iya, Bang. Minta lumpia, tahu, sama bakwannya ya. Ini ya, Neng. Ih, makannya gak usah buru-buru gitu deh. Bulan gak akan minta kok. Enak juga ya. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Sudah olahraganya, sayang? Udah, Bunda. Bulan mandi dulu ya. Setelah itu baru kita ngaji. Baik, Bunda. Eh, apa nih? Bulan, kamu tadi jajan ya? Oh iya, Bunda. Abis Meong tuh yang pengen banget. Jadi Bulan ikutan makan deh. Ini kayaknya gak bagus deh masakannya. Duh, mudah-mudahan Bulan gak apa-apa ya. Jangan khawatir, Bunda. Kan abis olahraga. Jadi Bulan pasti sehat. Alhamdulillah. Minas. Kenapa, Bulan? Perut Bulan sakit nih, Bunda. Tuh,
Bener kan? Ya sudah, ngajinya nanti lagi aja ya. Makanya, Bunda kan sudah bilang kalau jajan jangan sembarangan. Di agama kan juga disebutkan agar kita harus memilih makanan yang baik. Maksudnya, makanan yang halal, dibuat secara bersih, dan menggunakan bahan-bahan yang baik pula. Kan Bulan juga tahu, kalau alat masaknya kotor, bahan masakannya tidak segar, hasil masakannya seperti apa coba? Benar, makanannya bisa jadi monster. Walaupun kadang aroma dan rasanya seperti makanan, tapi sebetulnya bisa membahayakan kesehatan kita. Dah tuh, monsternya sudah kita tangkap. Sekarang kita buang aja ya. Bulan istirahat dulu aja. Nanti kalau sudah sehat, baru kita ngaji lagi. Iya, Bunda. Monsternya ngedeket. Bunda, tolong. Bunda. Bunda. Pelan, ke kebun meong. Mamamu, tolong. Mamamu, mamamu. Ada monster mamamu. Baik, kalau begitu lawannya... Aku tahu. Kamu tahan pintunya ya, Meong. Super lezat, super sedap. Hiburan koki super. Yeay, bahan-bahan yang segar dan bergizi. Dengan alat-alat yang bersih dan dimasak secara baik. Yeay, pahlawan kita yang baru. Gorengan super. Wow. Wih, siap beraksi. Yang bahannya sehat tentu lebih kuat dong. Ayo, serbu! Bulan kok jadi lapar ya? Ayo sini. Kok bisa amat dimakannya? Bulan, Meong, kalian lagi ngapain? Masya Allah, Bulan mimpi sedang makan ya? Ya, cuma mimpi. Wah, Bulan sudah sembuh dong ya? Alhamdulillah. La 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 la, la la la, la la la.
taunya ngumpet nih, Meong. Kamu lihat gak? Bulan, waktunya zuhur. Wudu yuk. Iya, Bunda. Astagfirullahaladzim. Bulan, kesini deh. Ini dapurnya kenapa? Gak bisa dong ninggalin dapur seperti ini. Kalau begini kan bikin serba susah loh. Mau jalan, susah. Mau cari-cari alat-alat, susah. Iya juga ya. Terus bisa bahaya juga kan kalau lantainya penuh minyak atau tepung. Kepleset. Dapur kotor itu bisa mengundang semut, lalat, kecoa, dan kuman. Terus kalau kuman nempel di alat makan, bisa masuk deh ke badan kita. Selesai sholat nanti, aku langsung bersihin dapurnya deh, Bunda. Pakai sapu, pakai pel. Oke, jangan pakai lupa ya. Kalau udah selesai bebersihnya, Allah pasti makin sayang deh sama Bulan. Oh, gitu ya, Bunda? Oh, tentunya. Allah sendiri berfirman, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi kebersihan itu penting. Gak cuma bersih di badan, tapi di hati dan pikiran juga. Coba Bulan ingat-ingat, kegiatan ibadah apa lagi yang membiasakan kebersihan? Ayo. Wudu barusan ya, Bunda? Nah, itu pinter. Itu berarti 5 kali sehari kita harus membersihkan diri sebelum sholat. Dan tidak hanya badan dan pakaian. Tempat dan alat yang kita pakai untuk sholat pun harus bersih. Udah siap, Nak? Insya Allah, Bunda. Yuk. Nah, ini anak pintar, sampai bersih ya. Insya Allah, Bunda. Kamu ini ngapain, Meong? Mainnya udah selesai. Sekarang bantuin aku bersihin dapur. Cari-cari alasan buat gak bantuin bebersia. Kamu kan tadi ikutan main, jadi mesti ikutan bersihin juga dong. Dah tuh, meja udah beres. Giliran kamu yang sapu lantai. Cucian biar bagian Bulan. Astagfirullah, kok dipecahin sih? Terus kamu ngapain di situ? Berantakan lagi deh. Kamu kenapa sih? Bulan, ada apa? Wah, benar kan Bunda bilang tadi? Kalau dapurnya kotor, pada mampir deh tuh serangga dan kuman. Dapat gak, Nak? Gara-gara aroma masakan Bulan sih, kecoanya jadi betah di sini deh ya. Masakan? Aha, Bulan tahu cara bikin si kecoa keluar. Super lezat, super sedap. Si Bulan Koki Super.
wangi banget ya Bulan. Hai Kecoak, lihat aku punya apa ini? Mau kan? Ayo sini, ayo ayo sini sini. Tunggu dulu, coba lihat tanganmu. Ih, kotor sekali. Ayo, cuci tangan dulu pakai sabun sebelum makan. Nah, pintar. Ini mamangnya. Hah? Kok? Ya ampun, Miang. Ih, jorok. Tadi sama Bunda udah siap-siap mau bikin ini. Whip cream bubuk, coklat, gula, semuanya udah ada. Giliran perlu susu, ternyata habis semua sama kamu. Gak cukup dong. Pokoknya harus bawa susu lagi. Minta susunya dong mamamu. Rame amat nih. Ada apa, Nak? Es krim batal, Bunda. Gara-gara dia nih, nggak mau ngambilin susu. Suuzon, sayang. Susu, Bunda. Bukan Suzon. Bukan, Nak. Suuzon. Itu artinya berburuk sangka. Kalau Bulan menuduh Meong tanpa ada buktinya, itu artinya Bulan sudah suuzon. Kalau ternyata benar si Meong bohong, tetap tidak ada gunanya buat Bulan. Hah? Kok bisa? Nah, ayo coba lihat sini deh. Kalau Bulan menyangka Meong bohong, hatinya jadi dongkol. Bawaannya jadi ngomel mulu. Makan jadi nggak enak, tidur nggak nyenyak. Sebaliknya, kalau Bulan berbaik sangka, hatinya tenang, tidur bisa nyenyak, makan pun jadi enak. Nah, Bulan mau pilih yang mana? Baik sangka, buruk sangka? Tuh pinter. Makanya, dalam agama, berburuk sangka itu dianggap setengah dosa. Apabila benar, tidak mendapat pahala. Kalau salah, jelas berdosa. Gitu ya sayang. Baik Bunda, sekarang aku mau ambil susu Zan. Assalamualaikum. Mamamu minta. Ih, mamamu pelit. Lupa. Astagfirullah. Dikit aja deh mamamu. Ya gak apa-apa, Nak. Kita tunggu mamamu ya. Bulan kan koki super. Kita cari kekuatan dari resep lain yuk. Assalamualaikum, mamamu.
Ya kan, Bunda? Iya, lebih gurih dari yang biasanya deh. Oh, pantas rasanya beda. Lebih gurih gitu. Tuang-tuang bahannya. Yeay. Yuk kita masak. Super lezat, super sedap. Sibulan koki super. Bismillah. Tuang-tuang bahannya. Daun pandannya mana ya, Bunda? Subhanallah, Bunda lupa. Yuk, kita ambil dulu ke kebun. Yuk. Itu dia. Yuk. Hah? Hah? Mamamu? Kamu lagi ngapain? Itu santan, mamamu. Bukan susu. Mamamu susah. Sudah, mamamu. Gak usah sedih. Itu Bulan punya obatnya. Tarak! Roti santan gemas sudah jadi. Alhamdulillah. Hayo. Prasangka baik atau prasangka buruk? Assalamualaikum, selamat pagi. Mamamu kenapa? Ayo main husnuzan. Mamamu ngumpetin kado. Mamamu kebal pipis. Mamamu jadi doyan santan. Wah, alhamdulillah ya, Bulan dapat piala. Iya, keren Bunda. Seru juga tadi lombanya. Iya ya, padahal masakan yang lain juga enak-enak loh. Gak nyangka ya, minuman Bulan yang jadi juaranya. Iya Bunda, Bulan juga kaget tadi. Nah, karena sudah jadi juara, mulai sekarang Bulan mau rajin bikin resep Bunda. Mau siapin makanan-makanan yang hebat, agar kalau ada lomba, Bulan bisa jadi juara lagi. Amin. Agar pialanya juga bisa nambah lagi, buat penuhin kamar Bulan. Gak main dulu Ameong, sama mamamu dan kuku kruyuk aja ya. Bulan mau bikin resep, gak boleh diganggu. Aduh, kalian ini mainnya jangan berisik dong. Bulan gak bisa tenang nih. Bulan sedang bikin resep-resep yang hebat. Nggak boleh diganggu. Dah, semuanya udahan mainnya. Aduh, masa minum aja mesti aku yang bikin? Bulan kan koki juara. Jadi mulai sekarang, aku cuma bikin makanan dan minuman yang spesial. Dah, bikin sendiri aja ya. Jangan ganggu lagi. Bulan sedang sibuk. Apa itu?
Waduh, baru juga menang. Bulan sudah buat minuman yang lain lagi. Rasa apa ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak sekali. Bulan? Iya, Bunda. Ini minumannya enak sekali. Bahkan lebih enak loh dari yang menang lomba sebelumnya. Hah? Minuman yang mana, Bunda? Bulan gak bikin apa-apa kok tadi. Loh, terus ini yang bikin siapa? Hah, punya Meong kali. Tadi dia kehausan tuh. Benar, Meong. Tapi gak mungkin dong, lebih enak dari buatan Bulan. Sini, Bulan cobain, Bunda. Buatan Meong lebih enak. Yang benar aja. Gimana, Bulan? Benar kan kata Bunda ya? Si Meong hebat juga ya. Ini cuma kebetulan aja, Bunda. Coba kamu bikin lagi, bisa nggak? Bulan mau bikin yang lebih enak dari ini. Super lezat, super sedap. Di Bulan Koki Super. Gimana kalau dibantu Meong aja, Bulan? Bisa jadi hasilnya spesial loh. Juara nggak perlu dibantuin dong. Nggak usah bantu, kamu bikin sendiri aja ya. Tuh kan, pasti lupa ya. Ih, bikin apaan tuh? Masa asal campur-campur gitu? Nah, ini baru minuman juara. Silakan coba punya Bulan ya. Ya ampun, Bulan. Nggak mau kalah ya. Bener, Bulan. Ini rasanya memang yang terbaik. Nggak salah jadi koki juara. Wah, aduh. Asistennya koki bikin juga ya. Hati-hati ya, Bunda. Satu, dua, Masya Allah. Nah, tuh kan Bunda, si Meong bikinnya ngasal. Jadi yang tadi emang kebetulan aja enak. Bulan sudah sangka rasanya bakal. Gimana, Bulan? Tidak mungkin. Kenapa enak sekali? Iya, koki juara masa kalah sama Meong, Bunda? Nah, bukan sayang. Koki juara kalah dengan kesombongannya sendiri. Berbangga hati itu boleh, tapi jangan sampai menjadi tinggi hati. Karena tinggi hati itu bisa mendorong kita untuk meremehkan orang lain. Bulan bisa menjadi koki yang hebat kan? Karena dukungan dari teman-teman juga. Mamamu sering ngasih susu. Meong sering bantuin Bulan di dapur. Kalau Bulan perlu telur, bisa dapat dari Kukuk Ruyuk. Nah, di agama disebutkan bahwa kalau kita berpaling karena merasa sombong, maka akan menimbulkan keburukan. Jadi jelas bahwa Allah tidak menyukai hambanya yang angkuh. Iya, Bunda ya. Ya sudah, sayang. Tadi Bulan sudah ditungguin tuh buat main di kebun. Iya deh, Bunda. Yuk, Meong. Hup, hup. Hup, yeay. Sekarang giliran kamu, Meong. Mana Meong? Kamu mau coba-coba jadi sombong ya? Ih, Meong.